Long nikah, saya am nikah. Cuma Pak Long dah lama 30 tahun, 20 tahun. Saya hari ni Mak Long 31 Januari baru cukup tahun yang ke-10 saya menikah dengan bini saya, had nombor 1. Saya menikah dengan dia 31 Januari 2014. Lah 31 Januari 2024. 10 tahun. Ha, dengan isteri dia ya, sulung. Ustaz ada berapa orang? Seorang tu lah. Tak ingin ada, cuma tak makan cekak. Mohong, lepas-lepas tak ada teringin nak nikah lain. Pak Long, dia tak Pak Long? Dia tak Pak Long? Seorang lah. Saya nak tanya Pak Long. Pak Long cakap tu-tih dengan mohong saya Pak Long lah. Saya nak tanya ni, jawab tu-tih. Siapa mohong saya sumpah mati pucuk. Saya tanya. Jawab tu-tih Pak Long. Pak Long, selama Pak Long hidup berumah tangga ni lepas nikah dengan Mak Long, Sabella ni, pernah tak terlintas kot dalam kepala nak tambah seorang lagi? Hei, tak bunyi. Mak Long nak dengar tak jawapan dia? Ha? Nak dengar tak jawapan dia? Nak? Ah, saya tanya lagi. Mak Long, jawab! Kita takut dekat Allah ya, Mak Long. Sembang la ilaha illallah, la ilaha illallah, takut bini. Jawab Pak Long, berat Pak Long beli. Saya tanya kali ini, jangan jatuh maruah kita orang jantan. Jawab, nak jadi apa balik lagi sembang lain. Jawab dulu. Pak Long pambang betul-betul, dengar suara lelaki siapa. Pak Long, lawan. Saya tanya Pak Long. Saya tanya Pak Long, jawab, nak jadi apa Pak Long balik sembang lain lagi. Pak Long, selama hidup Pak Long ni lepas menikah, ada tak duk terlintas dalam kepala dengan hati nak nikah seorang lagi? Ada ke tak? Kadang-kadang. Mak Long ni lelaki apa Mak Long? Kadang-kadang. Makna kadang-kadang ni kerap lah kan? Steady Mak Long ni dia. Baru takut ke Allah. Saya ceramah dekat Perak. Mak Long duduk depan saya. Saya tanya mula-mula, ada ke tak ada? Dia buat lagu. Saya kata pedih Pak Long. Mulut kumit suara tak keluar. Saya tanya sekali lagi. Saya kata Pak Long, ada tak bisa nak teramah seorang lagi? Ada! Hai, saya kata Pak Long, kuat dengar tu. Pak Long dengar belakang, peduli apa? Oh, peduli apa? Dia kata, tak apa, peduli apa? Habis ceramah, saya dia bawa untuk makan dalam bilik tu. Saya keluar dari bilik tu, nak naik kereta, lintas depan kereta dia. Bini dia kunci pintu, dia duduk kat luar. Buka lah, buka lah. Dah maaf lah tadi tu. Ha, peduli apa? Ha? Ada lah, maklum. Mohong lah, tak ada. Cuma tak makan cekak. Itu je lah. Maklum, bini nikah. Bila menikah, maklum, oi, apa yang pasangan berkahwin ni nak? Anak. Sebab tu kalau tak ada anak ni susah hati, orang duk tanya. Yang orang Melayu ni pun tak habis-habis tanya. Tak nikah, dia tanya bila nak nikah. Alah, mak apa? Mak kat 30, Pak Long. Tak nikah, ya? Dah, okey. Nak mati pucuk. Eh, dah, Pak Long, elok. Tu yang tak nikah. Nampak ke mana jodoh tak ada. Mai pula perempuan, bila tak nikah, dia buat anak darah tua. Jahat orang Melayu. Jahat tu. Gelak macam-macam. Andar tu. Anak darah tua. Itulah. Dia pergi syarah kat budak tu. Mak ham tu ketegak. Kuduk pesan dah. Uri tu jangan tanam belakang rumah. Apa kena mengenal uri? Cuba mai kata. Apa kena mengenal dengan uri dengan jodoh? Tanam belakang rumah. Ham tengok anak aku. Tika tempat nikah dah aku tanam uri tepi jalan. Macam-macam. Karut-marut orang Melayu ni. Boh, pensel 2B dalam uri. Oh, nak bagi anak dia pandai nulis. Ha. Memang sangat pandai nulis. Duk kawan nombor ekor. Minta kompi. Ini. Nikah. Pak Long. Kita bila nikah, Pak Long. Anak lah kita nak. Betul tak, Pak Long? Ha. Tapi nak buat lagu mana? Anak tu bukan kita, Pak Long. Oi. Hak bagi anak tu Allah. Kita ikhtiar dia. Ya? Ada orang sihat, anak tak ada.
Duk pergi check kat doktor tu. Duk pergi check oh, kat hospital. Pakar subuh. Dia tengok macam mana doktor keputusan. Ha, lepas kita ambil minggu lepas. Ha, nah, kita nak apa nama. Nah, kita check kesuburan. Nah, apa nama. Ni lah. Ha, apa nama. Satu orang kedah apa nama. Makna kata. Apa nama. Makna kata. Makna tak kata dia. Dia kata. Ni apa nama kita dah ambil. Ni apa nama. Dah check dah. Daripada hasil apa nama kajian saya ni menunjukkan apa nama tuan dengan puan ni subuh elok lah, makna kata tak mandui lah. Laki dia dengar-dengar doktor kata subuh tu, dia tepuk meja terangkat pimpin tu. Dah subuh berjabat tak mengandung. Doktor kata sabar bang, saya pakai subuh buat anak tak ada. Dia kata ni saya pakai subuh. Saya hak pakai subuh ni buat anak tak ada. Abang dah ingat kata dia apa siapa. Nak bagi anak ni Pak Long, Allah punya kerja, bukan kita. Anak ni maklum weh, bukan manfaat duk keletih tanah liat buat. Mau anak ni manfaat duk keletih tanah liat buat. Hei, setiap hari perasan tiga orang kita buat lah. Lepas asap tak ada buat kerja apa, ambil dia kemuk orang kat daun duk tunyong. Buat apa Pak Long? Buat anak. Anak maklum ya Allah. Sehat, badan sadu apa semua kemas, anak tak ada. Mai kawan ni lagu tu. Betul ah. Anak 6 kembang ke 3-3-3. 2 kali 3 kali beranak. Kawan ayah saya duduk Kelantan seorang. Anak 14 orang ke 13 orang. Dia main beraya kat rumah ayah. Dia main beraya kat rumah ayah. Ayah saya kata ni hang tengok ni. Kawan aku. Kawan aku ni hang tengok. Nampak lekeh ya. Badan lebih kurang Osman Kri ni. Ni, anak kawan aku eh. Anak 13 orang. Saya tengok-tengok. Oi. Lekeh Pak Long, muih berubah. Badan tu muih berubah. 13 orang. Saya kata ni baru 13 ke cukup 13? Oh, cukup dah, cukup dah, cukup dah, cukup dah. Saya kata awak kilang tutup dah tak? Dia kata kilang tak tutup, cuma enjin tu nak start engkau patah. Dia kata eh. Sampai lah saya tak faham makna dia hebat tu. Kau Pak Long faham abang kata. Enjin tu nak start engkau patah. Kilang okey lagi. Kemah. Mai kawan ni dengan kemah badan beranak Allah. Tu kata Mak Long weh, anak. Kita ni kalau anak amai Mak Long bangga ke tak? Bantu bila kita jumpa kawan-kawan kita hak lama. Depa katanya hang lah anak orang lah. Dia tak tanya hang bini orang dah. Anak pula ramai. Dah lah ramai. Dalam ramai-ramai tu pula jadi elok. Anak-anak dia ni berjaya. Oi, bangga ke tak belum? Bangga. Pi makan kenduri orang tak tanya dia cerita. Ni mak pak bangga anak-anak jadi elok ni. Kita pergi makan nuri, tanya dia hal lain, dia jawab panjang. Kita tanya pendek lah, Pak Long, duduk mana? Duduk sini, Ustaz. Oh, ni duduk makan. Anak apa, Pak Long? Anak 4, Ustaz. 4 orang. Tu ya soalan kita, anak apa? 4 orang. Cukup. Tak, dia tambah lagi. Tapi 4-4 tu pun Ustaz, ya Allah Ta'ala bagi jadi elok. Oh tu, Pak Long. Ha, nombor 1 tu, Ustaz. No, duk kerja duta di Dubai. Anak Pak Long tu. Hak nombor 2, duk kerja dekat kementerian dalam negeri tu. Ha, dia pun pangkat besar lah. Dia pun datuk. Hak nombor 3, Ustaz. Dia jadi no pensyarah UUM. Ui, kemas Pak Long. Hak nombor 4 yang tu dah tak apa nak jadi segi Ustaz. Ui. Tu Pak Long, dia kerja apa? Cikgu besar sekolah rendah. Amboi. Tak menjadi lagi tahu tu. Tu kalau anak dia elok. Cuba anak dia tak berjaya tu tak? Sembang pun tak apa. Pak Long duduk mana Long? Duduk buatlah kampung ni. Anak apa orang Pak Long? Anak ada 3 orang. Oh. Dia pun duduk mana? Ada aku sini. Kukuk ni. Ada kukuk ni. Dia tak mau lajak lah. Dia berik-berik lah. Kat sulung tu dia buat kerja apa belum? Buat kerja beta-beta gitu. Kerja kampung. Dan dia ada buat apa? Tanam ketum. Oh, tanam ketum.
Hai nombor dua, kutik dong ketum. Hai nombor tiga, jual ayam ketum dia ada. Oh, dia buat kerja kali ha. Pak Long buat apa? Tak ada buat apa, kebun ketum tu ada ya. Bangga anak. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ni yang pertama, hamba akan cari apa dia? Anak-anak. Pak Long, Allah Ta'ala bagi kat kita ni macam-macam. Ada yang anak ramai, ada yang anak tak ramai. Tapi Pak Long kena ingat, Pak Long, Allah Ta'ala akan tanya balik ni'mat anak ni, Pak Long kena jawab. Ni'mat anak ni, Pak Long kena jawab. Kita ni maklum ada anak-anak. Yang pertama kena ajak kepada anak-anak ni apa dia? Kena ajak kepada anak-anak ni kenal Allah. Allah akan tanya balik. Lah ni hang anak berapa orang? 4 orang. Hang ajak dah anak hang kenal kat aku. Nak jawab apa maklum-maklum?